Halo teman-teman, selamat sore. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya. Ya, pada video kali ini saya akan memakeover bahan bonsai beringin lokal atau beringin Benjamina. Ini usia programan kurang lebih 2 tahun. Tadinya tidak saya ground di tanah, memang hanya kita biarkan di pot, cuma kita kasih tambahan talang untuk mengejar batang. Salah satu keuntungan membentuk bahan fikus itu enaknya bisa kita lakukan di pot, tidak harus selalu di ground, cuma mungkin memang pencapaiannya biasanya lebih lama. Dan bahan ini sedang kita program untuk akar gantung atau akar sulurnya kita biarkan membesar, dan mudah-mudahan nanti juga bisa sebagian bisa menyatu dengan batang agar batang kelihatan lebih besar. Namun ada sedikit minus juga dari pohon ini, yaitu tidak keluarnya ranting di cabang ini. Tadinya saya potong tapi tidak mau keluar tunas, tapi dia keluar di bawah. Makanya ini saya arahkan, saya tempel ke sini dengan harapan nanti dia menyatu ke batang utama ini, dan baru nanti kita cutting lagi, kita press ketika batang ini sudah cukup besar. Kemarin ini sudah saya wearing sebagian, namun belum ditata. Nah, kayak perantingan ini nanti kita mau tata, kita pilih lagi mana yang kita mau biarkan, mana yang harus kita buang, karena agar tidak menghambat jalannya program perantingan, maka harus kita sering pruning dan juga mengontrol percabangan yang tidak terpakai. Oke teman-teman, seperti apa nanti hasil akhirnya? Ikuti terus videonya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Ya teman-teman, inilah dia untuk hasil akhirnya dari proses makeover yang kita lakukan pada bahan bonsai Ficus benjamina. Ini pun masih ada beberapa PR, terutama untuk pembesaran ranting. Jadi kita sambil menunggu proses lanjutan, kita biarkan dulu sementara. Nanti baru kita lakukan proses lanjutan tahap perantingan. Ini hanya merupakan tahap dasar sambil menunggu perantingan membesar. Dan juga akar nanti akan kita bongkar ulang, kita tata ulang sambil mengikuti pergerakan batang. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan salam satu hobi.